Mbak Tika Panggilan lolos untuk nasional U2SN 3 SD ya. Kemarin dari keputusan dari Pusrenas Jakarta menempatkan tim 1. Mbak Siva yang tengah, nah yang tengah itu Mbak Siva, yang paling ujung Mas Ariel. Ya, kan sudah berlatih karate, penampilannya tenang-tenang ya. Kalau diganggu nanti kan bisa, ini apa ini? Oh, tintanya bermain. Ya, tintanya bermain ini. Nah, bermain apa ini? Main kan? Ya. Main Uno, ya. Ini anak-anak main Uno untuk menguji kekuatannya mungkin ya. Ada yang mengganggu, dan sebagainya. Bagaimana perasaannya? Ya, ada yang datang ya, Mbak Sufanka, Mbak Aka, SD. Nah, dibukain duitnya. Nah, ini kita minta duit lagi ini. Nah, dikerubut 3 ya, 3, jadi bisa menyelesaikan. Terima tangan ya, lumayan ya, tapi luar biasa ya. Dipukul, kita tarik, langsung dibalas. Bagus, ini demo kata, sebenarnya unik ya. Aplikasi daripada gerakan karate yang dilatihkan para sensei-senseinya. Wah, ini kita demo yang mungkin malah kurang ini. Mas Ariel, wih, luar biasa, ya. Wih, bagus ya. Mas Ariel yang pernah baca. Ya, tepuk tangan. Berlatih seperti ini tanpa dukungan, tanpa latihan dan masih tidak bisa. Kalau orang yang biasa tidak bisa seperti ini. Ya. 4-1 bingung kan? Ya. Kalau tiga ikat karate nggak bela diri, bingung. Nah, ini langsung berulang kali. Ya, ya semua sama lagi. Luar biasa, bagus, bagus ya. Ya minta maaf, minta maaf. Ya, jadi saling memaafkan ya. Dari karate kan ada namanya sumpah karate. Yes, tepuk tangan. Tapi sama anak kita, Mas